Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat spektrum ditambah musik. Pernahkah teman-teman mendengar seperti ini? Oke, langsung saja kita buat. Yang pertama kita masuk ke aplikasi Gini Master. Oke, kemudian klik tombol plus. Pilih aspek rasio 16:9. Lalu pilih media. Pilih video atau kamera yang akan mau kita edit. Contohnya ini. Oke. Centang. Kita hanya butuh durasinya 10 detik teman-teman. Ini contoh. Cut. Oke. Setelah itu kita masuk ke stopwatch. Mulai merekam stopwatch. Pilih stopwatch. Mulai. Kita hanya butuh 10 detik teman-teman ya. Oke. Stop. Setelah itu kita masuk ke Gini Master kembali. Pilih media, pilih record tadi. Record tadi, pilih yang stopwatch, pilih crop. Oke teman-teman, kalau udah bisa di sini, sisakan hanya angkanya saja ya. Centang, kemudian zoom lagi, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini pilih lingkaran dua kecil ini, klik, menyampur ya, jangan menggelapkan saja, ya begini, klik centang. Nah, kalau kita mulai start, oke teman-teman ya. Oke, sekarang kita kembali ke musik, cari musik, oke, pilih musik, oke start. Kita hanya butuh 10 detik teman-teman. Oke, stop. Oke, kembali lagi ke Gini Master. Oke, lapisan media, record yang lagi itu ya, record yang tadi, musik ya, pilih musiknya. Nah, crop. Kita ambil hanya diangkat sama pengutar musiknya saja dong ya. Oke, tendang. Besar lagi. Oke, seperti ini kurang lebih. Oke, coba kita putar. Nah, musik yang di bawah juga jalan waktunya. Stop masih atas juga jalan waktunya. Nah sekarang kita hanya penyesuaian waktunya saja. Cut ke kiri. Oke, tarik lagi. Coba kita putar. Nah ini udah sama detiknya sama stopwatch yang di atas ya. Oke, setelah itu kita cut di sini. Ini dia stopwatchnya. Cut. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk mematikan video awal tadi. Disukai saja. Kemudian klik lapisan lagi. Kita cari ke media, download, ambil garis dua ini. Nah, garis dua ini bisa nanti di download. Saya akan berikan di deskripsi ya. Saja centang bisa dikecilin sesuai ukuran musiknya. Klik ini. Nah, kembali lagi ke lingkaran dua ini ya. Centang. Oke. Setelah ini kita masukkan spektrumnya. Jadi caranya lapisan, media, pilih download. Nah spektrumnya dia nanti akan ditambahin di deskripsi teman-teman. Nah ini kita komen dulu.
visi film ini. Oke, aku ambil bentuknya. Ini kita hilangin latar hijaunya ya, karena ini kunci koma aktifkan. Nah, dia hilang koma. Ini pengaturan kontraknya saja. Tatar. Bagaimana? Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Setelahnya sudah berfungsi. Oke, tahap selanjutnya adalah menambahi musik. Sebelum menambah musik, ini kita sebelumnya kita bisukan mute, klik audio. Ini musik sesuai keinginan teman-teman. Contohnya seperti ini. Coba kita putar musik. Nah, oke, itu aja teman-teman. Mau di sini, cut saja. Nah, sekarang teman-teman kita akan membuat tulisan atau kalimat. Caranya bagaimana? Di lapisan teks, tulisannya sembarang sesuai keinginan teman-teman sepertinya. Contohnya, my life is adventure. Oke, seperti ini. Nah, teks ini bisa kita masukkan ke sini. Nah, kalau untuk teksnya bisa dirubah tergantung teman-teman seperti apa. Ini hanya contoh saja. Nanti bisa divariasikan ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini teksnya masukin saja ke internet teman-teman. Oke, kita putar. Kurang lebihnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jangan lupa di export ya teman-teman. Dan jadi biar semua videonya gabung. Please, teman-teman tinggal memilih ini kualitasnya seperti apa. Kalau saya biasanya ini kualitas QHD 144. Oke, hanya tidak bisa resolusinya bagus. Lagi juga ini juga pun export saja teman-teman. Klik export. Oke teman-teman, demikian teman-teman cara membuat spektrum ditambah musik. Selamat mencoba, semoga tutorialnya berguna. Klik like, share, dan subscribe. Bye-bye.